Saudara, pesta minuman keras oplosan yang dilakukan 10 pemuda di Kampung Krian, Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang seberujung maut. Akibat kejadian tersebut, dua pemuda meninggal dunia. Akibat menenggak miras oplosan, dari 10 orang, 8 harus mendapat perawatan dan 2 lainnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, 2 korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Yang mana 2 korban meninggal dunia dan 8 masih dalam perawatan. Dan alhamdulillah yang 6 sudah dinyatakan sembuh, 2 masih perawatan. Dan kami juga menghimbau kepada warga Pontang dan Lebakwangi, janganlah meminum keras, karena akan juga sudah semua.